إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خطيب menasihati diri sendiri dan jamaah semua jangan sampai keluar dari jamuan Allah pada salat Jumat ini ketakwaan tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dimaksud adalah haqqa tuqatih. Bertakwa bukan yang sambil lalu, tapi takwa yang sesungguhnya. Kenapa harus haqqa tuqatih? Adalah hak Allah untuk kita bertakwa kepadanya dengan sepenuhnya. Dengan sesungguh-sungguhnya takwa adalah Allah Azza wa Jalla yang harus kita takwakan itu. Zat yang maha agung, zat yang sesungguhnya memberikan perlindungan seutuhnya kepada kita semua ketika kita sudah bertakwa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tema khutbah pada kesempatan berbahagia ini adalah mengambil hikmah dari surah Al-Mu'awwidzatain, dua surah pelindung, Al-Falaq dan An-Nas. Tekanannya mungkin kepada kata Mu'awwidzatain, dua surah pelindung. Sebelum khatib menyampaikan detail soal itu, ingin dulu memberikan kasus. Kenapa ada orang sudah berzikir, bahkan banyak berzikir, tapi hatinya masih resah? Sudah tilawatul Quran, bahkan sampai khatam, tapi jiwanya juga tetap resah. Bahkan sudah salat, salat sunnah, bahkan salat malam, tetapi tetap juga resah dalam jiwanya. Para ulama kemudian memberikan penjelasan terhadap orang yang seperti ini. Mungkin ibadahnya masih sebatas ibadah al-jawarih, ibadah organ tubuh saja, lahiriah saja, di mana kalbunya tidak ikut beribadah, kalbunya tidak merasakan nikmatnya berzikir, manisnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat disebut namanya. Mungkin kalbunya tidak terlibat saat membaca Al-Qur'an, sehingga hanya lisan dan tenggorokannya saja. Kalbunya yang harusnya di dalam kalbu ditempatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya di dalam kalbu ditempatkan asma Allah Azza wa Jalla, itu tidak terlibat dalam tilawahnya. Mungkin begitu juga dengan salat-salatnya, bahkan salat-salat sunnahnya, hanya sebatas lahiriah saja. Substansi daripada salat, wa aqimish sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga tidak ada di dalam kalbunya saat dia salat. Hal ini bisa terjadi karena orang ini barangkali belum mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu rumah. Rumah itu sering dibacakan surah Al-Baqarah. Di rumah itu penghuninya tampak saleh, suka mengaji dan suka sholat, bahkan baru pulang umroh, bahkan ada yang pulang haji. Tapi ada peristiwa aneh di dalam rumahnya. Istrinya itu sering tidur bersama dengan jin. Jin yang dimaksud di sini adalah Al-Ghailan, sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi.
Suami istri ini orang rajin beribadah, rajin salat dan rajin baca Quran. Tapi di satu hari sang istri berkata pada suaminya di pagi hari, "Loh, kenapa pagi-pagi sudah ganti baju dan sudah mandi?" Suaminya saat itu berbaju putih dan bercelana putih di pagi hari. "Tidak, semalam juga saya tidur dalam baju ini dan saya belum mandi." "Loh, saya pegang tangan kamu semalam dingin, kaki kamu juga dingin, kamu berbaju hitam, lalu saya selimuti kamu." Ini kasus memang tidak umum, tapi beberapa kali terjadi. Dan dalam keseharian saya juga banyak mendapatkan curhatan seperti ini. Lalu siapa yang tidur semalam bersama istrinya? Adalah jin al-ghailan. Bahkan terkadang menemani si istri di kamar mandinya. Sosok yang datang itu seperti suaminya. Dan si istri berkata, "Saya lebih suka dengan sosok yang itu. Karena jin yang bernama Ghailan itu datang kepada sang istri dengan wajah suami yang sedang sayang kepada dia, menggunakan baju yang tidak lagi digunakan oleh suaminya saat ini karena itu sudah terlalu lama, saat suaminya masih sayang kepada istrinya. Dan istrinya terus terang kepada saya bahwa dia lebih suka dengan sosok yang itu ketimbang suaminya yang sekarang yang tidak sayang kepada istrinya." Sedang cuma rahimahumullah, dua contoh kasus tadi sesungguhnya sering terjadi dalam keseharian. Tapi ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Dan sosok jin tadi itu datang untuk kasus yang pertama. Biasanya orang ini tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena zikirnya, tilawahnya, ibadahnya tidak melibatkan kalbunya. Sedangkan kasus yang kedua biasanya terjadi dengan orang yang sudah bertobat tetapi belum total meninggalkan kemusyrikannya biasanya. Dulu dia pernah melakukan praktik kemusyrikan. Barangkali sampai ada benda-benda yang diminum dari dukunnya atau dimakan dari dukunnya, atau masih ada benda-benda yang dititipkan oleh dukunnya itu di rumahnya. Sehingga meskipun sudah diruqyah, meskipun sudah baca Quran di dalam rumah itu, kalau benda itu tidak dibuang, itu bisa menjadi pintu gerbang dan bahkan tempat rumah tinggalnya makhluk-makhluk jahat itu. Sedang jemaah rahimakumullah. Berbicara tentang mu'awwidhatain, mendengar kata mu'awwidhatain atau al-mu'awwidhat as-salasa, dua surat pelindung atau tiga surat pelindung ketika ditambah dengan surat al-ikhlas, sebetulnya siapa yang melindungi? Surat inikah atau Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya pasti Allah Subhanahu wa taala, bukan surat ini yang melindungi. Pertanyaannya adalah, jika memang dua surat ini menjadi media atau tiga surah ini menjadi media agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya berinteraksi dengan dua surah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tekanan utamanya sebetulnya pada dua surah Al-Falaq yang ikhtilaf ulama, di sini ada yang mengatakan Makkiyah, tapi sebagian mengatakan Madaniyah. Mengikuti pendapat Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, lebih berpihak kepada pendapat Qatadah ketimbang pendapat Al-Hasan, karena memang mayoritas mengatakan surah Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan di Madinah, sebab ini terkait dengan sihirnya atau kedengkiannya orang-orang Yahudi di Madinah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dua surah ini sebetulnya ada dua sifat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Falaq kita melihat ada sifat qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb
Al-Falaq. Di sini sifat Allah sebagai Rabb. Sifatnya adalah yang menguasai Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Al-Falaq bisa berarti membelah. Tetapi tafsir umumnya mengatakan Rabbul Falaq di sini adalah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq. Faliqul Isbah, yang membalikkan waktu subuh. Faliqul Habbi wan Nawa, yang membolak-balikkan benih, biji yang ada di dalam tanah. Tetapi makna lughawi dengan tafsiri tentu tidak berbeda. Secara bahasa memang Allah Rabb penguasa waktu subuh, yang membalik waktu gelap malam menjadi datangnya cahaya waktu fajar. Seakan-akan digambarkan di sini tentang lenyapnya kekuatan gelap oleh kekuatan cahaya. Semua kekuatan syirik itu adalah kekuatan kegelapan. Dan kekuatan kegelapan itu begitu mudah dirobek oleh kekuatan cahaya. Dan cahaya itu adalah ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ma'rifatullah. Yang dalam hal ini ketika kita mengerti tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb Al-Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh, subuh yang merobek kekuatan gelap malam, dan kekuatan ilmu yang merobek kekuatan kegelapan, kegelapan kemusyrikan yang terlalu gampang diruntuhkan ketika kita berlindung kepada Allah dengan sifatnya yang menguasai waktu subuh. Berbeda dengan surah An-Nas, di surah Al-Falaq ini kita cukup berlindung dengan satu sifat saja untuk menghadapi tiga kejahatan, tiga jenis kejahatan. Apa itu tiga jenis kejahatannya? Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan ketika malam sudah gelap gulita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kegelapan kejahatan orang-orang dengki tapi ketika dengkinya aktif. Ada orang dengki tetapi belum diaktifkan, tapi ketika pendengki ini sudah aktif terutama lewat mata, kadang kita tidak tahu. Dan ilmu modern, ilmu kedokteran modern kadang lengah terhadap serangan-serangan penyakit al-ain, marad al-ain. Bukan cuma manusia konon yang bisa diserang oleh marad al-ain ini, bahkan mobilnya bisa terserang al-ain, rumah bisa terserang al-ain. Orang-orang yang dengki itu, dan rumah seperti itu atau kendaraan orang itu atau harta orang itu jika sudah terserang al-ain, dan orang ini tidak menyadarinya dan tidak selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terserang rumah itu. Serangannya lebih berbahaya ketimbang demonstran yang melempari batu. Karenanya para ulama masa lalu tidak pernah lupa menjalankan sunnah-sunnah Rasul, terutama azkar, zikir-zikir yang dianjurkan. Kemarin, persis kemarin, saya baru mendapatkan kasus. Kasusnya ini agak mirip sebetulnya masuknya di surah An-Nas, di mana kita harus berlindung kepada Allah dengan tiga sifat untuk satu kejahatan. Sementara di surah Al-Falaq kita hanya berlindung dengan satu sifat Allah dari tiga kejahatan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung. Buat statement dalam perkataanmu. Jangan dianggap gampang kata kul itu. Kemarin ada dukun yang bertobat. Dukun yang bertobat. Ketika kita coba hadapi dan bertobat sesungguhnya untuk melepas masa lalunya, karena banyak sekali jimatnya, banyak sekali mantra yang dia baca, kita minta dia untuk membaca La ilaha illallah, bergetar bibirnya, susah sekali.
mengucapkan alhamdulillah itu susah sekali. Kami harus berjuang meyakinkan dia, membantu dia untuk melepaskan kekuatan jahat di dalam jiwanya. Hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bergetar bibirnya, panas sekujur tubuhnya, sampai minta minum dia. Seandainya kami izinkan minta mandi dia, padahal ini hanya kekuatan setan yang mempengaruhi dia agar dia menjauh dari kami. Yang ingin saya katakan di sini, kalau satu hari Anda bisa berkata alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu hari Anda ditakdirkan untuk bisa berzikir kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah, itu nikmat besar sebetulnya. Ketika Anda dimampukan oleh Allah bisa bertasbih qabla thulu'i syams wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap main-main. Ada kasus lagi. Seorang perempuan telepon kepada saya siang-siang. Itu separuh tubuhnya sudah hilang rasa, lumpuh separuh. Wajahnya juga sudah miring sebelah. Betapa jinnya bekerja keras agar ada unsur medis di situ, sehingga kalau itu dibawa ke ruang ICU pun mungkin tidak bisa diselesaikan. Jarak jauh saya ditelepon. Apa yang harus saya kami lakukan, Ustaz? Coba buka handphonemu, perdengarkan apa yang saya bacakan di telinga kanannya. Saya bacakan surah Al-Falaq dan saya bacakan surah An-Nas, tetapi bukan karena surat itu. Karena saya tidak ingin menjadikan, sebagaimana banyak orang menjadikan tulisan-tulisan ayat menjadi jimat pada akhirnya. Dan ini kemudian keluar dan tidak memiliki energi tauhid terhadap asma wa sifat. Dalam kesempatan ini saya tidak banyak berteori tentang teologi daripada asma wa sifat, tetapi dalam praktik betapa dahsyatnya ketika kita meyakini qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, bahkan hierarki susunan kenapa rabbun nas, malikin nas, ilahin nas dulu Allah. Allah yang mengajarkannya kepada kita. Saya memahami sebagaimana yang digambarkan oleh sahib al-wasit fi tafsir Syekh At-Tantawi, mengatakan begini. Pada awalnya sifat Allah yang paling mudah dikenal oleh manusia itu adalah Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan pencipta, Tuhan pendidik, Tuhan pengatur, Tuhan pemberi rezeki manusia. Itu yang paling awal manusia bisa mengenal Tuhannya dengan baik. Selanjutnya jika manusia sudah berakal, dia akan faham bahwa Tuhannya adalah Malikin Nas, raja manusia, yang menguasai raja di dunia ini, bahkan menguasai kerajaan semua raja, yang memiliki semua manusia berikut semua yang dimiliki oleh si manusia pemilik itu, Malikin Nas. Ujung-ujungnya nanti kalau manusia sudah menggunakan akalnya, dia akan mengerti betul Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fin layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Kalau sudah matang akal manusia, dan ini menjadi salah satu indikator kematangan akal manusia, kalau sudah mengenal Allah sebagai Al-Malik, dan puncak seseorang sudah dikatakan mengenal Allah dengan sifatnya adalah kalau dia sudah bisa deklarasikan ilahin nas, sesembahan manusia. Hanya Allah lah satu-satunya yang pantas untuk dicintai, diharapkan, ditakutkan, dan dipasrahkan segala urusan kepadanya. Ilahin nas, sesembahan manusia. Tiga sifat ini digambarkan secara berurutan di dalam surah An-Nas hanya untuk menghadapi satu kejahatan. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
kejahatan apa itu hebat sekali, kenapa harus dengan tiga lapis keyakinan as-sifat, sifat Allah di dalam surah An-Nas ini adalah kejahatan al-khannas, setan yang biasa bersembunyi, alladhi yuwaswis, yang serangannya mendengar apa melakukan dengan pendekatan al-waswas, memberikan rasa waswas di dalam jiwa manusia, menanamkan keraguan pada jiwa manusia, dan itu langsung pada pusat sistem manusia yang bernama kalbunya itu. Pelakunya minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ketika saya berusaha untuk meyakini sifat-sifat Allah yang agung di dalam surah Al-Falaq dan An-Nas itu, saya bacakan surah itu di telinga kanannya. Tersadar. Tetapi itu saya bacakan setelah dia kesurupan. Jadi ada apa ya kita sebut min syarri nafasati fil uqad. Ada kekuatan yang digunakan oleh setan dari kalangan manusia, dukunnya itu, yang mengikat simpul-simpul bagian dari jiwanya. Sehingga dia tidak bisa berkutik ketika sudah diikat. Padahal orang ini terbiasa mengaji, terbiasa sholat, dan suka baca ayatul kursi. Tapi mungkin lemahnya keyakinan dia terhadap sifat-sifat Allah, sehingga mudah diserang. Itu ketika bacaan-bacaan Quran tanpa penghayatan. Itu ketika asma wa sifat yang begitu dalam maknanya di dalam surah Al-Falaq An-Nas ini tidak diyakini keampuhannya secara baik oleh orang yang membacanya. Ketika saya perdengarkan surah Al-Falaq dan An-Nas di telinga kanannya, di telinga kirinya ada bisikan. Itu dia katakan kepada saya setelah dia sadar, kalau kamu cabut, saya bunuh kamu. Kalau kamu cabut, saya bunuh kamu. Seandainya orang yang sedang terserang al-ain, sedang terserang sihir ini, meyakini kata-kata dia, maka senantiasa dihinggapi kekuatan jahat di dalam tubuhnya. Lalu saya cuma katakan, siapa yang bisa mencabut nyawa? Dan siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan manusia? Allah. Hanya ketika dia bisa berkata Allah, selesai semuanya. Selesai semuanya. Tinggal kemudian memperbanyak perlindungan saja. Sidang Jumat rahimakumullah. Tentu dua contoh kasus yang saya gambarkan tadi adalah contoh-contoh kehidupan keseharian, namun dalam bentuk yang mistis. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, jangan remehkan setiap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, kenapa pasien tadi itu kesurupan? Ketika dalam separuh nyawanya minta ke kamar mandi dan orang yang mengangkatnya tidak mengingatkan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka dia tidak mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan perlindungan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kamar mandi itu langsung kesurupan. Karena jin khubuth, jin al khaba'is itu suka sekali bermain di air menggenang di WC itu, di kamar mandi itu. Dia suka dengan kamar mandi yang jorok, kamar mandi masjid, kamar mandi rumah. Bahkan dalam riwayat yang sahih, inna hadzal hasyus muhtadara. Digambarkan bahwa lubang WC itu tempat yang paling disenangi untuk dikunjungi oleh jin-jin itu. Maka sunnahnya itu, sebelum masuk kamar mandi memang gunakan sendal. Kalaupun tidak ada sendal, siram dulu dengan air ketika ada genangan air itu. Orang yang kena kesurupan jin khubuthul khaba'is, sekalipun diruqyah keluar dari kamar mandi tidak akan selesai sebelum dikeringkan itu kakinya dari air genangan. Air genangan jin khubuthul khaba'is. Dia suka sekali dengan kamar mandi yang kotor. Sidang jumaah rahimakumullah. Walaupun rumah itu rumah ulama, walaupun rumah itu rumah orang yang saleh, tetap saja di rumahnya ada setan. Minimal di kamar mandinya itu. Sehingga orang yang beriman selalu dianjurkan untuk masuk dan keluar kamar mandi membaca doa-doa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau melepas anakmu.
ketika dia pergi sekolah. Katakan, doakan kepada dia. Astaudhi'uka Allah, aku titipkan kamu nak kepada Allah. Dinak wa amanatak, ku titipkan kepada Allah dirimu nak, agamamu, agar dia terlindung dari liberalisme di sekolahnya, di kampusnya. Ketika ku tinggalkan rumah, dan orang yang meninggalkan rumah tidak berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, tidak mendapatkan tiga privilege, hak istimewa dari Allah untuk ditunjuki jalannya, untuk dicukupkan rezekinya, untuk diproteksi dia dari berbagai macam bentuk kejahatan. Dan orang yang keluar rumah tidak membaca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, rumah yang ditinggalkannya itu dikuasai jin. Dan orang yang keluar masuk rumahnya tidak mengucapkan salam. Seandainya tidak ada orang di rumahnya pun harus mengucapkan salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bahkan ke tempat ruang kosong ketika sedang mendaki gunung, di satu tempat di mana di situ tidak ada manusia. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, senantiasalah mengamalkan sunnah. Dan sunnah itu akan semakin kuat jika diyakini dengan keyakinan asma wa sifat yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Inna allaha malaikatahu yusallun ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau malas bersolawat minimal 10 kali di awal pagi. Kalau perlu gunakanlah solawat Ibrahimiyah sebagai bentuk kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengikut setianya. Jangan mengaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika malas bersolawat minimal 10 kali di awal malam. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وعلى الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشام في أفغانستان في روهينيا وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا جعلنا مقيم الصلاة
wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ibadallah inna allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.